Okey. Target jatuh, tali putus eh. Okey, so dekat sini apa yang saya nak kongsikan, macam mana saya main PFS ataupun pickerfolk. Yang mana pickerfolk ni dia tak sama lubang kecil je. Okey. Dan body yang kecil. Okey. Dan setengah tu tak ada lubang langsung. Okey. So bagi saya, cara saya dan tip saya main, saya cuma okey, samakan macam saya main OTT, samakan tali dia getah ni. Okey. So samakan getah ni. So saya akan ke depan dan saya akan pusing, twist dan naikkan benda ni. Macam ni kedudukan dia. Kerana lontaran dia ke atas. Dia tak boleh straight terus ke sini eh. Kerana lubang ni kecil eh. Akan berlaga frame eh. Okey, so biasa tip saya, saya akan samakan, tarik dan saya akan pusing. Pusing dan angkat ini. Angkat ini. Okey, macam ni. Okey. Alright. So dia akan lambung ke atas. Ke atas. Dan target tu saya akan gunakan. Okey, ini saya ada tanda, ini saya punya aiming. Okey. Target tu pada lebih kurang 1 inci atau 1.5 inci. Begini. Okey, so itu tip cara saya lah. So saya kongsikan tip cara saya untuk hari ini. Dan mungkin yang akan datang kita akan ada tips lain, kita akan buat kita akan kongsi lain. Okey, so okey, selamat mencuba. Bye.